Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Okey, hari ni kelas pengurusan diri dengan Cikgu Aini. Kelas yang terlibat adalah kelas 2 Adnin. Okey, jom kita tengok apa kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita akan belajar tentang adab terhadap keluarga. Siapa keluarga awak? Ada mak, ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik dan juga diri sendiri. Okey, dalam keluarga kita kena ada adab. Adab ni adalah satu perbuatan yang baik kita tunjukkan kepada ahli keluarga kita. Tak kisahlah kepada ibu ayah ataupun dekat abang kakak dan juga kepada adik kita. Okey, yang pertama, adab utamakan orang tua. Utamakan orang tua. Orang tua ni tak kisah nenek ke, ibu ayah ke ataupun kalau jiran sebelah yang lebih tua daripada kita. Okey, yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati. Okey, awak kena hormat ibu ayah awak. Okey, yang ketiga, guna bahasa sopan. Guna bahasa sopan bila nak bercakap. Okey, nanti cikgu ulas lagi dekat slide seterusnya. Okey, yang keempat, saling menyayangi. Sayang semua ahli keluarga kita. Okey, dan yang kelima, bersalaman dengan ibu bapa. Okey, selalunya bersalaman dengan ibu bapa ni kita akan buat waktu nak pergi sekolah ataupun bila lagi? Kalau nak minta, kalau nak pergi bermain kena minta izin. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ni macam cikgu cakap tadi, yang pertama utamakan orang tua. Kalau ada yang duduk dengan nenek, bawa nenek pergi pasar, teman nenek pergi pasar. Okey, bila nak melintas jalan kena bantu. Pegang tangan nenek, bantu dan bantu juga bawa barang. Okey. Kita tengok yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati dalam keluarga. Bila mak ayah ajak solat, suruh solat, berhenti daripada apa yang kita buat. Contoh kita tengah main game masa tu, berhenti, utamakan solat dahulu. Okey. Paling bagus solat berjemaah dengan ahli keluarga, besar pahalanya. Ketiga, guna bahasa sopan. Ini bila awak nak bertutur, nak bercakap dengan ahli keluarga. Boleh ke kita cakap dengan mak ayah, aku nak minum air? Tak boleh. Kena guna bahasa yang sopan. Saya nak minum air. Ataupun sebutlah nama. Contoh, Pak An nak minum air. Syamil nak makan. Tak boleh sebut aku. Tak boleh nak tinggikan suara. Okey. Guna bahasa yang sopan. Ini dalam waktu nak makan. Kena baca doa adab di meja makan. Okey. Seterusnya, saling menyayangi. Sayang semua adik-beradik kita. Sayang abang, sayang kakak, sayang adik. Jangan bergaduh bila duduk dekat rumah. Okey. Dan yang terakhir, bersalaman dengan ibu bapa. Yang ni selalu awak buat waktu awak nak pergi ke sekolah.
Kalau apa mak ayah nak pergi kerja pun boleh bersalaman dengan mereka. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Murid-murid boleh siapkan tugasan yang ada dalam modul untuk dua admin yang bertarikh 1 Julai 2021 hari Khamis. Okey, sebut dan tulis. Okey, awak sebut perkataan ini. Okay, contohnya guna bahasa sopan. Kita dah belajar tadi kan, guna bahasa sopan. Okey, ikut semula perkataan ini dengan cantik dan kemas. Okey, yang kedua, saling menyayangi. Kalau sebut baru tu tulis. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum.